Salam, salam damai sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, selamat bergabung di ini channel. Pada materi kali ini, kita belajar Microsoft Excel, cara menyisipkan karakter di nomor handphone. Jadi nanti kita tidak manual untuk merubah, menyisipkan tanda strip ya. Jadi kita harus belajar cerdas mensikapi action di aplikasi ini. Dan jangan lupa yang baru saja bergabung menemukan ini channel, dukung kami dengan cara klik subscribe, like, share ke sahabat-sahabat Anda. Dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Semoga Bapak Ibu teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita langsung saja ke permasalahannya. Kita tuliskan nomor HP dan ini formatnya belum teks ya. Itu kita tuliskan 0 nanti tidak muncul. Nah, teman-teman bisa merubahnya ke format teks. Kalau mau tidak rubah ke format teks, kita tuliskan tanda petik ya. Petik yang satu lalu dituliskan nomor HP. Nah, di sini nanti kita rubah ya. Misalkan 0857 strip 4201 strip 6711. Nah, ini kita rubah semua. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Sekarang kita coba ya. Kita rubah semua. Jadi kalau kita melakukan satu persatu untuk merubahnya, kita ya tangan kita gempor ya. Kalau datanya 1000 harus merubah satu persatu. Nah, ini cukup mudah, tidak perlu menuliskan rumus ya. Kita rubah aja, kita tuliskan 0857 strip 4201 strip 6711. Kalau kita menuliskan satu persatu ya, ini akan butuh waktu, tenaga, tentunya akan capek. Nah, kita blok saja. Ya, kita blok. Lalu dipilih di menu bar sini, klik data, pilih flash fill, secara otomatis akan berubah semua. Coba kita tuliskan di bawahnya, apakah secara otomatis juga akan berubah. Ya, ternyata tidak. Jadi ini nanti kita lakukan seperti yang di awal tadi.
Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat. Tunggu terus video yang akan datang. Bye-bye.